Tahun lalu 2023 puji Tuhan dikasih sama Tuhan, diizinin sama Tuhan untuk mengalami suatu proses yang mungkin pada saat itu aku gak bisa untuk jalanin gitu ya. Dikasih penyakit mental ya. Terus pada saat itu kita udah pelayanan kemana kesana kesini. Untuk aku sendiri, aku ada di atas mimbar. Itu suatu berat ya untuk pada saat tahun lalu itu. Sebelumnya itu hamin 4 nggak nyampe seminggu kita ada KKR di luar kota. Pada saat itu aku harus mimpin di depan di atas mimbar dengan keadaan yang baru kena penyakit itu gitu. Gak bisa ketemu banyak orang, gak bisa lihat banyak orang, sedangkan mungkin pada saat itu 300 orang ya ada gitu. Dari situ, pulang dari situ masuk rumah sakit. Jadi udah bukan makanan yang aneh kalau misalnya tiap minggu aku masuk rumah sakit, dirawat, terus disuntik apa segala macam, sampai mungkin teman-teman dari tim juga datang tuh sampai jam 2 pagi, jam 3 pagi gitu untuk nganterin ke rumah sakit karena selalu kambuh dan kayak bukan jadi diri sendiri ya gitu, benar-benar sangat amat berbeda gitu. Terus kami ada beberapa bulan kemudian kami KKR sama pulang dari sana masuk rumah sakit, dirawat lagi, pokoknya setiap selama mungkin 6 bulan itu tuh benar-benar bolak-balik rumah sakit yang tiap minggu bisa keluar sering gitu. Ternyata aku melupakan satu hal, dimana ketika aku pelayanan ada di atas mimbar, mungkin dulunya belum langsung di atas mimbar, mungkin dulunya masih jadi catcher, jadi usher gitu. Tapi ternyata aku melupakan untuk belajar firman, mengerti firman itu. Aku baca kitabnya bolong, bukan bolong-bolong lagi, tapi memang bolong gitu, gak ada isinya. Tapi aku bahkan om tuh titip, kalau misalnya bagian pujian penyembahan tuh paling nomor satu untuk diserang sama si iblis gitu. Jadi pada saat itu mikirnya ya udah nyantai aja, nggak mau baca firman, doa kalau ingat, nggak pernah nanya apa lain sebagainya. Sampai terjadi udah 2 tahun 3 tahun kemudian baru bereaksi yang benar-benar buat aku pribadi tuh nggak bisa ya untuk dijalani gitu. Tapi kami kebetulan ada pengajaran juga mulai dari pada saat terakhir KKR kita di Semarang, mulai dikasih mengerti, oh ternyata orang-orang di depan mimbar pun butuh untuk mengerti firman gitu. Bukan hanya sekedar tahu firman, tapi kita harus benar-benar mengerti, karena jangan sampai benih itu tuh dicuri sama si iblis gitu. Karena dibilang kalau misalnya jangan sampai ia melihat, mendengar, dan mengerti, maka aku akan menyembuhkan kau gitu. Di situ ketika aku mulai belajar firman, dulu karena aku di atas mimbar, jadi ada intimidasi karena aku konsumsi obat-obatan tuh setiap hari gitu kan, ke psikolog ini, psikiater ini, psikiatri ini gitu kan, mungkin 3 dokter gitu. Ada karena kita di atas mimbar nggak bohong ya, ada intimidasi ketika ayo lepas obat gitu, masa di atas mimbar minum keterikatan sama obat gitu. Di situ coba pakai untuk gue gak mau jadi batu sandungan untuk diri sendiri dan sekitar gitu, apalagi tim. Jadi di situ aku coba pakai daging aku sendiri. Ketika dimana aku coba itu, puji Tuhan double portion ya, 2 kali, jadi lebih gak bisa dikontrol, gak bisa diapa-apain gitu, karena aku ikutin apa kata manusia, oh begini. Tapi ketika pada Semarang itu bulan November, Oktober ya, Oktober atau November,
kami pergi ke sana terus mulai dibukain, oh ternyata kita harus mengerti firman gitu, benar-benar mengerti, bukannya cuma asal tahu, asal mendengar, tapi benar-benar mengerti akan firman itu. Minta Roh Kudus yang ngajarin gitu. Pada saat itu, sebulan kemudian, November tuh 7 November mulai belajar firman, mengerti firman, ada pengajaran. Jadi ikut di situ. Habis kayak gitu, bulan Desembernya, puji Tuhan, aku nggak pernah ke rumah sakit lagi, nggak pernah kambuh-kambuh lagi, nggak pernah yang namanya ngerasain sakit atau gimana. Karena kan dulu tiap minggu tuh pasti ada aja, dan itu puji Tuhan. Ketika kita mau belajar firman dan mau mengerti akan firman itu sendiri, Tuhan tuh benar-benar ubahin. Bukan aku balik lagi, bukan mau gabung sama pengajarannya, enggak, tapi aku yakin Roh Kudus sendiri yang bekerja atas setiap kita untuk mengerti akan firman itu, yang mengubahkan kita tuh bukan manusianya tapi Roh Kudusnya sendiri. Bahkan di saat itu aku udah benar-benar lepas obat, dokter semua benar-benar lost, sampai puji Tuhan detik ini disembuhin dari Tuhan. Amin.